penemuan artefak batu penggilingan tebu zaman VOC abad 17 sampai dengan 18 Masehi. Kronologisnya sebagai berikut. Ketika Humas Forum Gedung Bersatu Bang Amsor memposting dalam grup WhatsApp seperti ini, saya dan Babenai Sopian selaku tokoh masyarakat dan budaya Wan Betawi berdiskusi cukup lama sebelum menuju ke lokasi tersebut. Lokasinya tepat berada di Jalan TB Simatupang, persis di depan Jalan Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ini lokasinya. Kami sampai sekitar jam 4:30 sore. Suasana jalan yang cukup padat. Dan ini dia Babenai beserta artefak tersebut. Di ujung sana adalah gedung Tanjung Os, dan ini adalah artefak batu penggilingan tebu tersebut. Terpendam di salah satu sudut trotoar Jalan TB Simatupang. Menurut keterangan Babenai, batu ini sudah cukup lama dia ketahui, namun beliau kehilangan posisi tepatnya batu ini berada. Inilah batu artefak tersebut yang terkubur dalam trotoar jalan. Ini penampakan dari bagian atasnya. Suasana jalan, dan ini situs batu penggilingan tebu tersebut. Tepat berada di pagar PT Sering. Keterangan yang diberikan Bang Dani Taufik selaku Ketua Forum Gedung Bersatu dan Dewan Kota sebagai berikut, bahwa ini adalah peninggalan era Batavia. Kami berharap artefak batu penggilingan ini dapat segera diselamatkan. Mohon dukungannya. Terima kasih.